Puluhan pasien di ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri setelah melihat api yang muncul di ruang perawatan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sukabumi yang tiba di lokasi pun langsung melakukan pemadaman di titik ruang IGD. Diduga kebakaran ini akibat hubungan pendek listrik setelah sebelumnya aliran listrik di ruang tersebut mati. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena api dalam waktu singkat berhasil dipadamkan. Kejadian ini berawal listrik mati secara tiba-tiba di salah satu ruang perawatan. Saat dilakukan pengecekan oleh petugas PLN, api muncul dan sempat membakar atap plafon ruang IGD. Beruntung, dengan cepat api dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Untuk pertama kan dari awalnya itu kan listrik mati tiba-tiba. Cuman sebagian listrik kita koordinasi dengan pihak IPRS untuk melihat mengecek. Nah, dalam itu ternyata perjalanannya timbul ini api yang tadi disebutkan sama dari tim damkar itu ada titik api muncul. Akhirnya kita evakuasi, lapor damkar, evakuasi pasien semua dikumpulkan di titik kumpul. Nah, sekarang pasien-pasien ya alhamdulillah tidak ada korban jiwa, semua pasien selamat alhamdulillah. Apakah sempat ada api menyala, Pak, di bagian IGD ini, Pak? Sebetulnya kalau tidak pemadam kebakaran kebakaran, kalau tidak respon time right, sebetulnya api sudah menyala di atas ya. Karena di bagian apa, Pak? Di bagian atas plafon. Plafon ya. Karena tim kami sangat sigap sekali ya, anggota-anggota kami. Titik apinya langsung dicari, langsung naik ke atas, termasuk juga Pak Kasih, Pak Us, masuk Pak Ujang juga naik ke atas. Titik apinya dilihat begitu, langsung dipadamkan di situ. Andries Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.